Halo guys, balik lagi bersama gue Jerry di channel Germinate. Di video kali ini guys, aku pengen kasih tahu kalian salah satu konten profitan yang aku belum pernah bikin sebelumnya dan baru aku kepikiran sekarang gitu guys. Jadi langsung aja kita ke videonya sekarang. Sebelum dimulai, seperti biasa guys, ngopi dulu dari Aming pastinya ya. Oke. Jadi guys, untuk konten kali ini, profitan kali ini bisa dibilang profitannya unik guys. Ini sangat unik. Dari lain-lainnya aku belum pernah coba ngelakuin, ini aku coba lakuin dan ini unik banget. Mengapa? Karena aku bikin konten ini guys, itu dapat ide dari setelah ngopi gitu. Jadi aku kan lagi nyari-nyari ide nih guys. Nah, ini weekend nih, hari Sabtu. Aku tuh mau nyantai gitu kan. Mau berlibur gitu kan, lelah dengan konten gacha tiap hari rugi. Mau bikin konten profitan gitu. Tiba-tiba kepikiran gitu guys. Nah, konten kali ini adalah ngemas tapi bukan emas biasa. Bukan emas biasa, bukan muli terus, splice berbeda, teman-teman. Kali ini adalah konten yang unik dan ini emasnya itu menggunakan compactor. Clothing compactor, teman-teman. Nah, kalau kalian nggak tahu clothing compactor itu apa, itu yang ini, guys. Nah, itulah pokoknya. Nah, itu fungsinya untuk mengubah baju menjadi sheet-sheet yang merupakan bahan dari baju itu. Nah, kali ini aku pengen coba ngemas pocket lighter tapi dari ngecompact baju. Nah, pasti bingung nih, gimana nih ceritanya gitu, ngecompact baju jadi pocket lighter gitu, bisa cuan kah? Nah, jadi guys, sekarang kita ke Wiki Fandom dulu. Aku bakal jelasin di sana, guys. Oke guys, sekarang kita sudah di Wiki Fandom. Nah, jadi teman-teman, untuk ngebikin pocket lighter seperti yang kalian tahu ya, ini aku pause dulu videonya. Ini agak sedikit banyak hal ya di sini ya, anjing. Oke. Nah, kayak misalnya guys, kita akan ngemas pocket lighter. Tapi untuk ngebikin pocket lighter, kita butuh adventure item torch sheet, teman-teman. Nah, jadi kita bakal bikin ini. Bikinnya bagaimana? Menggunakan fireplace dan juga Wallaken Egyptian. Bagaimana cara bikin fireplace? Untuk bikin fireplace pakai golden block. Nah, langsung pucat nih kalian pasti kan. Aduh, golden block lagi. 15 hit lagi. Waduh, sampai tua nih kok nggak pakai bot nih. Kok pakai bot kena ban gitu. Gimana ya? Nah, jadi guys, untuk itu aku menemukan cara baru untuk ngemas pocket lighter tapi tidak perlu nge-break golden block nih ya, guys. Tidak perlu nge-break golden block, tapi kalian perlu nge-break yang namanya adventure torch item. Tapi ini cuma 3 hit dan juga gemsnya banyak, teman-teman. Sorry, 4 hit ya. Gemsnya juga banyak. Jadi tenang, ini bakal worth it di-break. Kalau golden block itu tidak worth it untuk di-break, guys. Bagi saya pribadi, tentunya. Oke. Intinya, kita akan mendapatkan fireplace sheet, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan clothing compactor. Nah, jadi apa yang di-compact gitu, guys? Yaitu rainbow wig, teman-teman. Nah, ini sebenarnya konten ini, aku jujur sama kalian. Konten ini aku tuh dapat idenya dari gini, guys. Aku lagi ngopi gitu kan, lagi dengar lagu. Gitu. Bisa nih konten ini. Nah, gitu guys, tiba-tiba kepikiran. Nah, untuk Rainbow Week ini seperti yang kalian tahu, ini adalah hadiah dari nge-farming artwork Friendly Unicorn. Dan ada banyak pemain Grotope di luar sana yang menggunakan provider Awkward Friendly Unicorn, teman-teman. Jadi setiap minggu itu mereka panen untuk mendapatkan hadiah yang bagus. Salah satunya hadiah sampahnya adalah Rainbow Week. Makanya ini tidak ada harga, guys. Harganya 6-7 per WL. Nah, tapi banyak yang nggak tahu ini triknya gitu, guys. Kalau kalian nge-compact Rainbow Week, kalian bisa mendapatkan fireplace seat. Fireplace seat menjadi torch. Lalu pas dari jadi torch, bisa kalian bikin menjadi pocket lighter, lalu cuan. Mengapa bisa cuan? Karena pocket lighter sekarang mahal. Kalau jual 3 per WL, kedip mata doang, hilang guys pasti. Karena laku banget. Nah, jadi pocket lighter kalau kalian hoki, kalian bahkan bisa jual dengan harga 2,5 per WL guys. Nah, jadi kita butuh yang namanya rainbow wig, teman-teman. Nah, di sini aku udah ketemu satu word, ada 1000 guys. Mantap, ini aku pasti beli all semua guys. Aku pasti beli borong semuanya. Nah, untuk mencarinya, kalian bisa cari di Discord channel seperti biasa punya Ihemo. Nah, sekarang channel Ihemo, good news, sudah di-fix, teman-teman. Sudah berhasil disembuhkan dan search-nya sudah bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita search dulu di Ihemo untuk mencari word-nya. Walaupun aku udah dapat word-nya sih. Tapi ya, supaya kalian bisa lihat, guys. Seperti yang kalian bisa lihat, guys, aku udah searching Rainbow Week. Dan ini ada penjualnya 6 per WL, 6 per WL gitu ya, 6 per WL. Ada juga yang beli 7 per WL. Kalau kalian dapat 7 per WL, itu pastinya lebih cuan. Tapi
6 per well saja sudah cuan lumayan banyak. Untuk sekira kayak satu kali rounding nge-break itu menurut aku udah lumayan banget. Daripada nge-break golden, emang kalian mau nge-break golden? Nggak, kok nggak pakai bot? Berat dong pastinya kan? Aku juga berat, makanya aku nggak mau guys. Jadi di sini aku punya modal 3 DL. 376 ya. Ingat-ingat dulu lah guys, supaya tidak salah hitung. Di sini aku akan memborong Rainbow Week-nya, aku akan beli 1200 teman-teman. Di sini kan 1197. Kita bakal borong semuanya. Nah, sekarang kita harus menyiapkan backpack dulu teman-teman ya, untuk kita nge-compact pastinya. Jadi kok ada sampah-sampah nih buang aja. Ini buang. Tidak penting, googly lah, tai kucing itu, ini juga buang. Tidak berguna. Ini ada Valentine's, ini kayak 23 WL tapi aku tidak gay. Kita buang aja. Lalu kita ada apa lagi nih guys? Ini. Nah guys, di saat kalian sudah membeli, kalian bisa datang ke world gua namanya Gaming Range. Di sini ada clothing compactor yang bisa kalian pakai teman-teman ya. Oke, aku pikir langsung aja tanpa basa-basi lagi. Oke, kita pencet aja guys. Nah, aduh, backpack full anjing. Aduh. Maaf teman-teman, kesalahan teknis. Oke. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, di sini kita mendapatkan 63 fireplace seat teman-teman. Dan juga 17 fireplace. Mantap sekali gitu ya. Kita juga dapat rainbow block seat. Rainbow block seat jangan salah guys. Rainbow block seat ini harganya 7 per WL loh. Jadi kok kalian dapat 47, ini udah balik modal 7 WL. Lumayan banget. Lalu kita dapat garbage, pasti tidak penting. Lalu ada baju-baju tai kucing ini. Lalu kiss the cook apron sama rainbow wig seat. Rainbow wig seat pun lumayan. Kalau 4 biji berarti kita bisa dapat 10 atau belasan rambut. Yang berarti 1,5 WL-an gitu. Lumayan guys ya. Bisa kalian tanam lagi kok kalian mau. Nah, itu guys. Nah, sekarang kita bakal beli lagi. Tadi nama word-nya itu di mana ya? La Fidel kalau nggak salah. La Fidel. Nah, masuk aja. Kita beli lagi guys, 200 lagi. Nah, di sini. Bentar, kita beli dulu guys. Oke. Sabar guys, sabar. Oke, lanjut guys. Ini ronde yang kedua. Kita lihat dapat berapa seat guys kali ini. Kita compact dulu guys. Oke, kali ini kita dapat 53 fireplace seat, 51 rainbow block seat, 1 rainbow wick seat doang, 13 fireplace, 12 rainbow block. Oke. Nah, jadi begini ya teman-teman. Kalau kalian penasaran ya, rate-nya itu dapat berapa gitu ya dari 200 rambut. Dari 200 rambut, kalian bisa dapat seat totalnya ya. Kalau fireplace udah kalian break juga, kalian bisa dapat 55 sampai 65 seat. Random teman-teman. Rata-ratanya itu 60 lah kurang lebih segitu. Jadi kurang lebih segitu teman-teman. Nah, ini aku udah hitung semuanya sih guys dan aku yakin banget ini pasti cuan gitu. Untuk ukuran lazy profit ya, ini sih bisa aku bilang lazy profit karena nge-breaknya cuma satu kali ronde, itu pun 4 hit dan juga jamsnya banyak gitu. Oke, kita borong dulu semua rainbow way, kita compact dulu semua. Aku bakal balik lagi pas kita udah selesai compact semuanya guys. Yang kali ini teman-teman kita dapat 65 fireplace seat teman-teman. Wangi sekali itu. Jujur ya sama kalian ya, kalau udah 60-an seat itu udah wangi sekali guys. Jadi kok kalian udah dapat 60-an seat itu kalian harus bersyukur guys. Karena itu tergolong cukup wangi teman-teman. Lanjut. Jadi guys, kita sudah nge-compact semuanya. Lumayan guys ya, kita dapat di sini ada banyak. Itu juga ada 12 rainbow wig seat. Ini mungkin aku akan simpan untuk lain kali mungkin, atau aku simpan aja. Yang pasti ini harganya mungkin bisa 2 sampai 3 per WL. Nah, di sini kita dapat ya guys, 356 fireplace seat dan juga kita dapat 314 rainbow block seat. Untuk fireplace kita dapat 78 sama rainbow-nya ada 79. Nah, sekarang aku rasa kita akan nge-break dulu fireplace dan juga rainbow-nya. Kalau kalian punya blue uncase silahkan, tapi blue uncase aku sudah aku gadai, jadi udah nggak ada lagi. Jadi ya, kalau kalian punya blue uncase sih lumayan lah guys. Mungkin kalian bisa menambah 1-2 seat dari 70-an block. Tapi tidak begitu signifikan juga, jadi I guess itu bebas kepilihan kalian lah guys. Oke, jadi aku bakal nge-break semuanya dulu. Aku bakal balik lagi pas kita sudah nge-break semuanya dan kita bakal lihat total seatnya dapat berapa guys. Oke guys, jadi kita dapat totalnya 374 fireplace seat teman-teman. Dan ingat, ini cuma 1200 wick doang. Harapan aku sih sebenarnya tadi mau 4000 wick teman-teman kalau bisa. Cuma nyari wick itu tidak gampang guys untuk sekarang ya. Jujur sama kalian, nyari wick itu tidak gampang. Penjualnya memang tidak begitu banyak karena barang ini tidak begitu populer pastinya. Nah,
Jadi sebenarnya Profita ini untuk segala info aja guys, bukan untuk kalian tiru sebenarnya. Karena kalau cari wig, kalau baik dari kalian cari wig itu akan susah. Karena aku sendiri cari aja tidak mudah teman-teman. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak sekedar info aja untuk kalian. Kalau ini bisa loh gitu kurang lebih. Oke, jadi kita dapat 374 fireplace seat. Totalnya kita juga dapat di sini ada 333 rainbow block seat teman-teman. Nah, kalau kita hitung teman-teman dari rainbow block seat-nya, kita ada 333. 333 dibagi dengan 7, 47 WL teman-teman. Modal kita tadi 199. Berarti kita sudah kepake 152 WL doang untuk 374 fireplace seat teman-teman. Dan itu sangatlah worth it bagi saya. Sangat worth it bagi aku, guys. Oke. Jadi, aku rasa kita sekarang langsung aja teman-teman, kita beli bahan berikutnya. Untuk ngebikin adventure key, torch teman-teman ya, kita butuh wallet Egyptian. Dan sekarang wallet Egyptian itu sangatlah mahalnya tidak masuk akal teman-teman. Masa barang farmable rarity 20 harganya 8-9 per WL? Itu tuh udah nggak logis dimanapun gitu guys. Jadi dengan sangat terpaksa aku tetap harus beli. Tapi ini tuh berat hati sekali guys aku belinya, jujur sama kalian. Oke, kita cari dulu di Work by RSP atau cari di Discord mungkin. Aku bakal bayar lagi setelah ini. Ini ketemu nih guys, wallet Egyptian 8 per WL anjir. Aku jujur sama kalian, ini berat banget bagi saya untuk membelinya karena ini sangat mahal. Aku belum pernah beli wallet Egyptian semahal ini guys, 8 per WL. Famable loh ini cu, 20 doang raritinya. Lebih, ini 10 kali lipat lebih mahal daripada fish tank. Dari manapun mikirnya tidak logis ini guys. Gila kali. Oke guys, jadi kita sudah beli ya. Totalnya kita kepake modal 246. Tapi ini masih belum dikurangin dengan rainbow seat yang kita punya. Oke, jadi sekarang aku bakal pakai apple straddle. Bebas, kalau kalian tidak mau pakai pun tidak masalah. Tapi apple straddle ini efeknya 5% lebih cepat untuk tanam. 5-10 ya? Lupa guys, 5-10 pokoknya. Oke, okay. Kita tanam aja langsung. Dan ini 3 hari dan 11 jam. Berarti kurang lebih hari Rabu lah guys, kurang lebih ya Rabu. Oke, okay, aman. Oke, okay. Kita tanam dulu semuanya. Aku bakal baik lagi hari Rabu, 3 hari 11 jam. Aku bakal baik lagi. Dan kita bakal tanam, harvest. Dan kita harus pakai full pack dan DCS dan harvester. Itu sudah harus teman-teman. Oke, okay, kita nge-space dulu semuanya. Aku bakal bayar lagi 3 hari lagi guys. Oke okay guys, jadi beberapa hari sudah berlalu. Ini sudah siap kita panen. Jadi pasti kita akan pakai full pack teman-teman ya. Dan juga harvester dan DCS untuk mendapatkan profit yang lebih. Ini sangat penting teman-teman. Karena ini tuh bisa ber-WL-WL teman-teman. Jadi saran aku kalau kalian punya, harus pakai. Gak punya, pinjam lah guys. Karena ini penting step ini ya. Oke, okay. Nah karena kita nggak bikin banyak tree nih guys, kita udah nggak bikin banyak tree, makanya ini penting gitu guys, biar profitnya masih bisa lumayan besar gitu. Kita kan cuma bikin 300-an tree doang, dikit teman-teman pastinya profitnya. Nah tapi ini seperti kayak konten edukasi aja lah guys. Oke, okay. Kita sekarang bakal panen dulu, kita akan break semuanya, lalu kita bakal campur habis ini guys. Oke okay guys, jadi kita sudah dapat 293 adventure torch seed teman-teman ya. Sekarang kita bakal beli aqua block seeds yang jumlahnya sama juga. Baru kita bikin jadi pocket lighter untuk step terakhir. Jadi aku bakal bayar lagi pas sudah dapat aqua seeds-nya guys. Oke, okay, jadi kita sudah punya aqua seeds-nya. Sekarang tinggal kita campurkan aja langsung menjadi pocket lighter teman-teman ya. Di sini aku pakai apple straddle juga, jadi ada bonus 5% lebih cepat. Kalau mau pakai boleh, nggak pakai juga tidak masalah guys. Jadi untuk pocket lighter itu kok nggak salah berapa hari? 4 hari lebih teman-teman. Oke, aku bakal balik lagi setelah itu guys. Oke guys, jadi 4 hari sudah berlalu. Nah sebenarnya kemarin-kemarin itu udah ready guys. Cuma aku ke Jakarta ngurus sesuatu selama 4 hari dan aku baru balik sekarang. Baru kita bisa panen semua pohon kita guys. Oke, jadi di sini pocket lighter sudah siap kita panen di bagian bawah ini teman-teman. Nah sekarang pastinya kalau untuk panen pocket lighter itu sudah wajib menggunakan full pack, harvester dan juga DCS. Harus teman-teman, haruslah punya, nggak punya kalian harus punya guys. Kalau nggak punya kalian bisa sewa. Oke, kita pakai dulu sama full pack. Oke, aman. Karena kita punya kurang lebih hampir 300 pohon,
Berarti kita itu kepake full pack sekitar 30. Bentar, kok gak ada suara anjing. Nah, oke. Berarti kita bakal pake full pack sekitar 30. Anggapannya kurang lebih 3 WE lah guys untuk modal full pack. Oke. Jadi dari ekspektasi aku guys, aku tuh pengen mendapatkan kurang lebih 850 pocket lighter ke atas. Seednya ini bakalan mahal guys ya. Untuk seednya mungkin kalau kita tanam lagi kita bisa cuan lebih banyak. Tapi kalau kalian mau jual dengan harga 1 well each, kayaknya kurang worth it. Mendingan ditanam daripada jual 1 well each, teman-teman. Kalau 2 well each, sepertinya kurang laku. Oke, kita bakal panen semua dulu, collect semua dulu. Aku bakal balik lagi setelah ini, guys. Oke, guys. Setelah panen, kita mendapatkan total di sini 835 pocket lighter, teman-teman. Ya, mantap, guys. Mantap banget. Oke, jadi kalau kita bagi dua, teman-teman. Ada yang pengen beli semua red 2,2. Kalau red 2,2 ini pasti laku, teman-teman. Pasti. Tapi masalahnya aku pengen coba jual 20 WL. Mana tahu ada yang perlu gitu kan. Bisa jual dengan harga segitu. Lumayan gitu guys. Berarti kalau 835 kita bagi 2, berarti 417 WL. Untuk seednya kita punya 19 pocket lighter seed. Ini pun jauh melebihi ekspektasi aku guys. Anggap aja lagi 1 per WL. Itu 1 per WL murah banget sih. Kalau kalian mau tanam, mending tanam guys. Menurut aku sih tanam aja. Tapi kalau kalian mau jual cepat, anggap aja jual 1 per WL, 19 WL, tambah 19, berarti 436. Nah, 436 ditambah, kita pakai 13.000 gems. 13.000 atau 14.000? 14.000 kayaknya guys, kok mau nggak salah ya. Oke, anggap aja 14.000 lah, berarti 14 WL lagi, tambah 14. 450 WL guys, jauh ini. Ditambah lagi, jangan lupa kita punya rainbow block seed lagi, teman-teman. Di sini kita punya 333. Yang berarti kalau 333 kita bayar dengan harga kurang lebih 7 per WL lah guys. Berarti kita punya total di sini 497 WL. Ya kurang lebih ya sekitar segitu guys. Ditambah kita punya Rainbow Week Series lagi guys. Ini anggap aja 3 per WL, berarti kita punya 4 WL lagi. Yang berarti kita dapat 501 WL, teman-teman. 5 DL-an. Modal kita kemarin cuma 255 WL. Berarti kita double WL guys. Double WL. Satu kali rounding ngebreak doang guys. Sisa cuma ngecompact, bikin ini apa namanya, effect to torch ngebreak, lalu bikin jadi pocket lighter. Double WL guys ternyata. Jadi Rainbow Week ini, mungkin banyak dari kalian yang gak tau metode ini. Aku yakin mungkin kalian ada yang tahu sedikit, tapi pasti mostly kalian nggak tahu guys. Aku pun bahkan baru tahu gitu. Aku lagi cari-cari gitu kan, akhirnya apa yang bisa diprofitin ya. Kalau ngemas biasa kan profit, tapi kan mau cari yang unik gitu guys. Ini unik guys, ini unik banget. Tapi masalahnya sekarang Rainbow Week memang susah dicari, teman-teman. Jadi di sini aku udah jual double WL, tinggal aku jual aja di Discord server, di IHEMO tinggal jual, teman-teman. Pocket Lighter kalau 2,2 aku jual pun tetap cuan 2 DL ke atas kita, teman-teman. Dengan effort satu kali ngebreak doang. Itu pun dikit doang guys, cuma 1000 blok. Nggak sampai bahkan. Mantap guys metode ini ya. Ini bintang 5, teman-teman. Bagi aku, bagi aku. Oke, sekarang aku ke Discord dulu, aku akan promosi dulu, kita bakal jual pocket lighternya. Semoga aja bisa kejual cepat, jadi bisa cepat collect whale-nya. Oke, jadi aku bakal balik lagi pas semuanya sudah kejual guys. Jadi guys, beberapa hari sudah berlalu. Sebenernya beberapa hari sih. Kemarin itu udah kejual guys sebenarnya. Ini satu hari doang udah kejual semua. Cuma aku gak sempat record gara-gara pineapple guys. Dan aku harus konten pineapple, jadinya gak sempat nge-record ini. Oke, semua sudah kejual. Dan kemarin kok kalian ingat modal kita itu 255 WL totalnya guys ya. Oke, kita dapat di sini guys. Untuk pocket lighternya udah ke-sold semua. Dapat 417 WL. 417 ditambah dengan Rainbow Block Seed-nya 47, teman-teman. Berarti 417 ditambah dengan 47. Berarti kita dapat kurang lebih 4 DL dan 64, teman-teman, 64. Oke, kurang lebih seginilah teman-teman ya. Ditambah gems juga, gems tidak begitu banyak, kayak cuma belasan ribu. Ya anggap aja lah, rate-nya 1000 per well. 12-13 WL lah guys, kurang lebih 12 WL lah guys ya. Berarti kita dapat total di sini 676 WL totalnya, teman-teman. Modal kita 255, berarti kita profit sekitaran di sini ada 211 WL, teman-teman. Berarti kita hampir 2 kali lipat modal kita guys. Cuma dari nge-compact barang yang tidak di-expect sama sekali,
yaitu Rainbow Week kita compact doang, jadikan seed, jadikan apa tadi adventure item, jadikan pocket lighter, selesai teman-teman. Jualnya juga gampang, ini sehari doang udah kelar teman-teman. Harusnya aku taruh VIP supaya kalian bisa lihat gitu. VIP pula, CCTV. Tapi ya begitulah guys, kita cuannya lumayan banget. Jadi ya, thank you guys untuk video kali ini. Memang ini video yang cukup singkat, tapi masalahnya sekarang Rainbow Week itu tidak mudah untuk dicari. Dia itu kadang-kadang ada guys, tapi itu stoknya kayak nggak begitu banyak. Jadi ini tuh kayak sekitar suatu insight atau suatu tips aja lah untuk kalian, kayak informatif gitu lah guys. Ini memang hal yang baru, ini aku belum pernah lakukan hal ini. Ini baru banget guys bagi aku. Oke, jadi thank you udah nonton video kali ini. Pastikan untuk like kalau kalian suka, komen di bawah bagaimana menurut kalian. Pastikan juga untuk subscribe bagi yang masih belum, karena aku bakal post lebih banyak video menarik kita panen guys. Gue Jerry, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.